Redikers, perjalanan kali ini membawa gue ke sebuah daerah yang terkenal dengan makanan taunya. Pasti udah pada tahu. Ya, benar, Sumedang. Wah, Redikers! Sekarang udah pernah rebutan, makan gratis. Nah, Redikers, gue dan Alban berbaur bersama ribuan orang yang berkumpul di alun-alun Sumedang untuk menikmati tahu secara gratis. Kebetulan nih lagi lapar. Bener banget, kita sangat beruntung menyaksikan pemecahan rekor untuk penyajian tahu Sumedang terbanyak se-Indonesia, bahkan rekor dunia. Antusias masyarakat di sini sangat besar, Redikers. Bayangkan aja, 26.600 tahu yang disajikan untuk memecahkan rekor itu ludes dalam seketika. Buset. Wow, udah habis semua nih, Redikers. Parah. Dalam sekian detik. Detik. Habis. Coba kita lihat ibu-ibu mana nih. Tadi gue lihat sih ibu-ibu yang ambil banyak. Banyak dari tadi, ya. Ngeraung gitu. Itu ibu ini. Coba kita ikut, yuk. Ini saya lihat nih banyak nih tahunya ini. Coba kasih lihat dibuka. Kasih lihat. Saya nggak ambil. Saya mau lihat doang nih berapa banyak. Makan dong, makan. Makan. Enak. Ya. Ibu luar biasa karena tadi kita ngambil nggak bisa kebagian sedikit pun. Sementara ibu ini udah ngambil sebesar. Gue kayaknya cuma dapat 10 dah. Gak sampai. Gue bagi-bagi juga itu tadi diminta juga udah ngambil doang ke doang diminta. Kenyang. Travel Edik tanpa batas. Thank you. Masih dari Kabupaten Sumedang, Redikers, kita bergeser ke Desa Nyalindung, Kecamatan Cimalaka. Di sini gue dan Vina akan beraktivitas keren. Redikers, sekarang kita udah ada di mata air Cikandung. Tepatnya di Desa Nyalindung. Yoi, bisa lu lihat dari kita udah standby, udah ready banget. Ya, kita terabas. Kita sikat. Pokoknya yang namanya lumpur-lumpuran, ya. Seperti biasa tanjakan turunan, itu jatah gua. Pokoknya gua terabas, gua ngeblar dah ya. Go! Ready! Sampai! Go! Gua gak bisa berdiri! Gak bisa! Redikers, jadi kita bukan mau main motoran, bukan mau main trail, nggak terabas hutan. Tapi kita akan main suatu permainan yang sangat unik di desa sini. Ya, benar banget. Kalau lo lihat di depan kita ada dua sepeda, cuma sepedanya unik. Nggak ada remnya. Dia tuh kanan-kiri, kagak ada. Iya juga, ya udah gitu doang. Kita kagak perlu rem buat main ini. Nah, ya. Penasaran nggak? Kira-kira nih sepedanya bakal kita apain sih? Ya, iya. Coba kita agak nyari teman-teman kita dulu gimana nih? Eh, ini dia nih. Halo. Kang. Naik, Kang. Emang lo bisa naik sepeda kayak gini? Ya bisa lah. Jalurnya ekstrim. Bisa gak? Jalurnya udah siap ini. Udah bisa ya? Ini. Tapi ini saya udah pakai helm begini. Udah safety first tetap. Bisa. Bisa. Oke. Lanjut, kita sikat sekarang. Kita sikat. Kita bukan bertiga doang di sini nih. Rame banget. Travel Edik tanpa batas. Cakep. Kita langsung ke arena permainan. Yuk. Yuk. Peraturannya, di sini nggak boleh jatuh. Di sini ada tim mengganggu. Kemudian ya, ini harus sampai ke finish. Dari finish baru kita akan dapat hadiah. Oke. Okay. Ini hadiahnya berbentuk macam. Oh, cakep. Hadiahnya, cakep. Jadi pokoknya kuncinya kita harus naik sepeda di atas kayu ini sampai ke titik finish. Tanpa jatuh. Mau kayak apapun bebas, silakan. Tantangan ini memang unik nih, Redikers, dan belum pernah dilakuin sebelumnya. Sepertinya gue bisa lewatin tantangan ini nih. Ah, yang benar.
Emang sih kelihatannya gampang. Lu bisa naik sepeda dengan trek selebar papan ukuran kecil kayak gini. Tapi belum tentu mudah kalau dilakuin. Pantang mundur sebelum dicoba. Travel Addict tanpa batas. Waduh, Alben gagal. Dia jatuh sebelum garis finish. Emang susah banget ya? Dalam permainan ini, pemenang ditentukan bagi peserta yang bisa mencapai ujung finish. Dan setiap pemain hanya diberikan 3 kesempatan untuk mencoba. Gue masih ada 2 kesempatan lagi. Masa nggak bisa? Ben, gue nanti aja ya nyobanya. Istirahat dulu. Sembari ngumpulin keberanian nih. Mending kita kasih kesempatan warga desa Nyalindung aja. Gimana? Siap. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga, go! Hampir semua orang yang berani di sini udah nyobain, tapi masih juga nggak ada yang berhasil ya. Haduh, sampai-sampai kru kita juga pada ikutan. Ben, ini bukti kalau memang tantangan berjalan di atas papan kecil ini memang gak mudah. Selain kita berdua, udah banyak masyarakat yang gagal sampai garis finish. Iya juga ya. Tapi Ben, apa karena diganggu sama air ya? Jadi gak bisa konsen gitu. Gimana kalau gak disiram aja? Coba, kita bisa gak sama peserta lainnya nih? Jatuh lagi gue, Vin. Tapi setidaknya lebih jauh dari sebelumnya. Keren gak tuh, Vin? Ya juga sih, Ben. Gue juga mau nyoba ah. Kali aja bisa sampai ujung. Travel Addict tanpa batas. Gak jauh dari sebelumnya juga. Ya udahlah ya, tapi paling gak gue udah bisa nyoba. Bahasa itu kan artinya berani. Buktinya gue berani ngelewatin rintangan ini. Ya gak, Ben? 3, 2, 1, go! Ben, lihat tuh anak. Buset.
Buset, kayaknya dia asik banget ya. Tuh, udah bisa sampai garis finish aja. Iya ya Vina, tenang banget kayaknya tuh anak. Wah, gila sih dia, saik tuh. Salut banget dah sama tuh bocah. Vin, gini Vin, kan hadiah masih banyak tuh. Gimana kalau kita cari peserta lagi? Nah, sekarang kita udah berhasil mendapatkan 2 peserta nih, Tredikas. Coba kita lihat, apakah mereka berhasil? Hehehe. Travel Edik, tanpa batas. 3, 2, 1, go! Asik. Mana nih panitia? Bet. Dari ratusan orang, ada satu orang wanita pemberani nih. Parah, ini seru banget, Ben. Meski capek, tapi masyarakat di sini nggak ada yang beranjak pergi. Mereka dengan setia menyaksikan keseruan bermain sepeda ini. Meski banyak peserta yang gagal segaris finish, tapi semua peserta terlihat seneng-seneng aja ya, Ban. Kita sudah mendapatkan pemenang dan ternyata ada hadiahnya. Siapa saja mendapatkan hadiah? Hadiah pertama. Oke, juara pertama dapat kompor gas. Selamat. Sekarang yang kedua, dispenser. Ini buat Mas Albert. Aduh. Ini buat gantung diri apa gimana? Terima kasih. Kasihkan terus keseruan kita hanya di Travel Edik. Hari berganti malam, aktivitas gue di Sumedang belum berakhir, Tredikers. Gue akan menggali kesenian rakyat Pasundan ini lebih dalam lagi. Tredikers, sekarang kita udah ada di Dharma Raja Cipako, tepatnya di Sumedang. Iya, dan sekarang kita lagi mau mengikuti tradisi menari Tarawangsa. Kang Kris, halo Kang. Selamat datang di Sumedang, Dharma Raja. Gambarkan ada putri, kemudian berbicara juga dengan mengenai uang, digambarkan juga dengan laki-laki. Neng kalau boleh, coba boleh. Sekarang ibu-ibu lagi sama-sama nari. Oh nggak apa-apa, ini di mana tengahnya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan. Duluan ya. Duluan. Seni Tarawangsa konon telah ada pada abad ke-8 atau ke-9 Masehi, yaitu saat bumi Jawa masih berdiri Kerajaan Mataram kuno. Salut ya Tredikers, seni Tarawangsa masih bisa dirasakan sampai saat ini.
guys, gue nggak tahu kenapa. Tadi pas udah setengah tarian, tiba-tiba Vina, gue nggak tahu dia gerakan dia kayak sangat larut sama tuh musik sama tuh tarian, dan juga tiba-tiba setelah selesai Vina jatuh pingsan. Lihat ya. Kamu mantan. Sekarang udah sadar. Aman. Diceritain rasanya gimana? Gue liat tadi lu kayaknya mahir banget nih. Waktu lu nari. Nggak tahu gue. Terus nari. Terus rasain apa? Nggak ada nari. Terus tadi jatuh. Lemes banget. Lu lemes tiba-tiba. Haus. Oke, Vin, lo istirahat aja sekarang ya. Kini giliran gua nih. Jangan pernah lewatkan penayangan program Travel Addict setiap minggunya. Tentunya dengan berkegiatan yang menguji nyali dan memacu adrenalin. Travel Addict, tanpa batas.